Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam amat menitik beratkan umatnya menjaga hubungan sama manusia dan menjaga hak-hak sesama Muslim. Baginda Nabi SAW bersabda, maksudnya hak seorang Muslim ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, ziarah pesakit. Yang ketiga, iring jenazah ke kubur. Yang keempat, terima undangan. Dan yang kelima, doakan ketika bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sejak projek bantu pesakit sihat diperkenalkan Yayasan Ikhlas pada tahun 2020, lebih RM600,000 nilai bantuan dan agihan telah pun dilaksanakan. Dan daripada jumlah itu, seramai 135 pesakit berjaya dibantu. Hasil sumbangan anda semua. Untuk melihat bagaimana bantuan anda membantu mereka ini, jom ke saya. Cik Atar dah sampai lah gitu eh. Alhamdulillah. So, kita dah sampai ke rumah salah seorang penerima, seorang bayi yang memerlukan bantuan seperti katil, lampin, susu dan juga tiub. Boleh Cik Atar, kita masuk. Jom kita. Saya Muhammad Rashidi bin Abdullah, asal daripada Kelantan, bekerja sebagai security di sebuah pasaraya. Saya Salwana binti Muhammad Jali, bekerja tak ada seri rumah je. Kami ada tiga orang anak, yang sekolah dua orang, yang kecil ni lah yang tak sekolah. Pendapatan saya sebulan ikutkan dapat RM2,500 kalau sekali dengan OT. Wife saya, dia bekerja sebagai mengasuh anak-anak jiran. Selepas dia sakit, Naufal sakit. Jadi bini saya pun doktor sarankan tak boleh nak mengasuh anak orang. Dia lahir 27 bulan 10 2020. Sekarang umur dia 2 tahun 3 bulan. Naufal dulu kan dia aktif je. Dia memang aktif. Dia suka main-main, gurau, ikut saya pergi mana kan, ambil abang kakak dia. Okey, masa kejadian tu bini saya tengah masak dekat dapur, dia nak ambil makanan dekat atas meja. Masa tu biasa okey je, dia biasa dia naik panjat kerusi, tak ada masalah apa semua. Hari tu dia naik, kerusi tu menggelosor ke belakang. Jadi kepala terhantuk dengan kuat. Sebulan pada tempoh dia jatuh tu, dia jadi muntah darah. Jadi kita akan berkejar dekat hospital Selayan. Sampai ke hospital Selayan, terus jadi sawan. Terpaksa tidurkan dia selama sebulan, tidurkan dia. Masa dia dalam tidur pun dia kena sawan. Selama daripada pukul 6 pagi sampai 6 petang, sawan dia tak stop. Lepas tu doktor cakap oksigen dia drop. Memang oksigen tak sampai ke otak banyak, jadi saraf dia tu habis, dia serang kat saraf dia. Semua kaki anggota badan dia semua tak bergerak. Mata dia apa semua. Lepas pada dia kena sawan tu yang last tu, daripada 6 pagi sampai 6 petang, dia punya anggota badan ni semua dah biru. Dia dah tenat sangat. Doktor pun dah cakap, dia kata
anak puan ni mungkin tak ada harapan lah. Dia cakap saya memang sedih lah, menangis sesekut hati kan. Tapi alhamdulillah Allah tolong kita orang, doa kita orang ni makbul, makin hari makin sihat-sihat sikit-sikit. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya kalau pagi-pagi kan bangunkan dia, dia dah bangun, mandikan. Lepas tu kita buat sendiri exercise lah, urut-urut apa semua, exercise semua-semua. Lepas pada dah urut semua, siap semua, dia rasa sedap, dia tidur dalam 1 jam, 2 jam macam tu. Bila dia bangun balik, dia terus menangis macam ni lah. Lalu melibatkan kos daripada penjagaan dia, susu je lah yang paling tinggi. Satu tank tu 5 hari 850 gram tu memang dah habis lah. Sebab dia minum bergantung pada susu je, tak ada makanan lain sebab dia melalui tiub. Saya rasa alhamdulillah sebab dapat katil ni, barang-barang keperluan yayasan bagi, alhamdulillah bagi saya. Sebab dia badan dia, kepala kat belakang dia dah kudis dia. Boleh senang nak uruh dia. Sebab kita orang duduk biasa pakai tilam yang biasa, takut ada kuman apa semua. Terima kasihlah untuk Yayasan Ikhlas sebab bagi barang-barang keperluan. Kalau ikutnya nak beli memang dah tak mampu dah rasa. Jangka masa dia lama ni nak apa? Tapi yakin dia pulih. Tapi lah kami yakin. InsyaAllah. Semoga Allah makbulkan doa kami. Terima kasihlah semua. Syukurlah. Saya benda ni kalau boleh dapat, saya nak alat bergerak ni boleh membantu saya macam pendapatan. Itu yang sebenar saya pada saya. Walaupun saya begini, saya nak berusaha sendiri. Saya rasa saya susah. Saya tengok orang lain lagi ada susah pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, waktu saya sakit dulu, tak boleh berjalan. Ada orang bagi dekat saya wheelchair tau, boleh pakai bateri tau, boleh berjalan. Besar sangat. Rasa ya Allah, terima kasihlah. Yang ni yang saya nak ajak tuan-tuan saksikan episod ini, bagaimana Yayasan Ikhlas membantu orang-orang yang sebegini. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu bersama dengan Yayasan Ikhlas, jom kita saksikan rancangan ini. Aku ni sakit, tak mampu lagi dah. Walaupun saya begini, saya nak berusaha sendiri. Lebih RM600,000 nilai bantuan dan agihan telah pun dilaksanakan. Allahu Akbar. Saya terasa tuan-tuan bila tengok Tok Imam, kita bagi bantuan wheelchair, kita tengok abang kita tadi, kita bagi bantuan. Ya Allah, itulah yang saya ajak tuan-tuan. Yayasan Ikhlas bukan setakat bagi benda itu. Katil untuk orang sakit pun dia orang tolong bagi bantuan. Jadi saya nak mengajaklah pada tuan-tuan. Saya ni orang sakit tuan-tuan. Bila dapat bantuan ni terasa benar nikmatnya tuan-tuan. Jom kita bantu Yayasan Ikhlas untuk menjadikan orang-orang yang diuji dengan kesakitan ini merasai kesenangan sedikit daripada kesusahan mereka. Jadi bagi korporat-korporat, anda sangat berperanan besar untuk membantu kami. Bersama dengan kami di Yayasan Ikhlas dalam akaun yang tertera, sila masukkan Yayasan Ikhlas. Peduli dan prihatin. Projek Bantu Pesakit Sihat bukan saja tertumpu di kawasan Lembah Kelang tetapi melangkaui sempadan. Kemana kita selepas ini? Jom ikut saya. Saya Muhammad Rosli bin Hassan, berasal daripada Semanggoi. Tempat lahir saya lah. Dulu sepetang kan. Lah.
saya sebenarnya hari yang berlaku tu saya balik daripada Pulau Jarak memancing. Tapi yang nak benda tu nak terlaku tu sekejap sangat dekat dengan rumah. Tangan dengan mana sebab dalam beberapa second saya terbabas. Saya naik ke jalan tengah kanan atas ni tu ada lori. Lori tu tak salah apa lah saya lah. Nak berlaku tu tak berapa second ni. Saya taklah nak menyalahkan doktor semua. Doktor lebih tahu pada kita kan. Ikut dia punya doktor punya ni masa mula-mula saya pergi. Dia ada marking kat buah lutut saya tu dengan marker pen. Yang saya terkejut tu bukan apa. Di tanda di situ dia potong sini. Alasan dia kata takut jangkitan kuman. Dia potong macam ni. Apa saya boleh buat? Saya bukan ada kerja manis, bukan ada apa. Bila dah macam ni, pakai pasu pakai pun tak guna ni. Ada kadang-kadang kawan datang ke. Saya dengan isteri saya pun. Kadang-kadang dia cakap tu pun saya, dia jadi macam orang kata blur. Kau cakap semua tak masuk ke kepala saya. Sampai dia tanya balik, dengar tak kita cakap? Orang boleh cakap lah kan. Sebab orang tu, kau bahagian kau macam itu. Saya Allah Ta'ala dah bagi saya macam ini. Tapi saya rasa tak tahulah macam mana nak buat. Saya Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak Ridwan dan merangkap Duta Yang Seikhlas. Alhamdulillah pada hari ini bersama-sama kita adalah Encik Rosli yang saya kenali lama dah. Dan beliau 15 tahun bertugas sebagai muazzin di Masjid Jamek Kampung Melayu di Ipoh lah. Semoga orang ramai melalui Yang Seikhlas kerusi roda elektrik yang boleh beliau bergerak. Alhamdulillah difahamkan beliau boleh sampai ke masjid di kampung dengan kerusi elektrik beliau. Dan beliau adalah salah seorang sebenarnya yang menerima sumbangan dari saya kelas. Ramai lagi untuk kita skim bantuan pesakit pulih, pesakit sihatlah insyaAllah. Pihak Majlis Agama Islam Negeri Perak cuba menyantuni semua golongan asnaf. Tetapi ada juga yang tercicir dan juga ada yang tidak dapat disantuni disebabkan maklumat. Sebab itu kami juga ucap terima kasih kepada pimpinan setempat kerana menyalurkan maklumat. Kelidak kami pun tak tahu. Dan ada juga projek-projek yang kerjasama itu terbaik antara Yang Seikhlas dengan Majlis Agama Islam Negeri Perak untuk menyantuni asnaf di negeri Perak ni. Dan kita sangat menekankan supaya dilihat sebagai satu kerjasama, bukan dari sudut persaingan. Kerana mereka ini golongan yang kurang berkemampuan ini perlu untuk disantuni oleh semua pihak. Jadi ada kalanya setengah individu dia ada wang sedikit tetapi saluran itu dia tak nampak. Jadi saya ikhlas menyediakan saluran-saluran itulah insya-Allah. Makcik ni accident, dia balik daripada kuliah ni. Orang perempuan ni pengajian ni kan. Saya yang pesan. Kalau balik nanti beli telur. Dia nak pergi ke kedai. Dia turun bawah tu. Tiba-tiba dia terbabas, langgarnya apa, sembot tu. Tu tangan kiri dia kena sembot, kaki dia ni kena ni. Orang tua tu belajar pergi macam tu. Masa dia mula-mula kena tu, saya nak masak, saya nak apa semua. Nak kencing, nak berak dia, nak buat penjamban, saya dah. Kadang-kadang kami, dia menjerit, saya menjerit. Dia nahan sakit tu. Jadi takkan dia menjerit pakcik pun, oh, nak tolong, tak ada lah. Kita faham kan. Dia sakit dia lain, dia saraf. Sebenarnya daripada yayasan ni, dia tak ada banyak cerita dia.
tahu daripada Ustaz Zamri tu, dia tahu saya ni. Esok dia datang bawa satu beg tu, dua hari lepas tu dia bagi sumbangan one off 500. Lepas tu lebih kurang seminggu dia ada datang lagi. Dia datang lagi, ada beberapa sumbangan yang orang bagi masuk dalam akaun bank dia bagi pada saya itu. Apa tu ini kali ketiga, tiga ni. Ya Allah, Kau peliharakanlah kami ini dari jalan kebaikan. Jauhilah kami daripada keburukan. Ya Allah, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan-sumbangan yang telah diberikan pada saya ini, maupun atas yayasan ikhlas daripada siapa-siapa sumbangan yang saya bersyukur sangat-sangat ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Aku ni sakit, tak mampu lagi dah. Ha. Aku kena lepaskan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, waktu saya sakit dulu, tak boleh berjalan, ada orang bagi dekat saya wheelchair tau, boleh pakai bateri tau, boleh berjalan. Besar sangat. Rasa ya Allah, terima kasihlah. Yang ni yang saya nak ajak tuan-tuan saksikan episod ini, bagaimana Yayasan Ikhlas membantu orang-orang yang sebegini. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu bersama dengan Yayasan Ikhlas, jom kita saksikan rancangan ini. Aku ni sakit, tak mampu lagi dah. Ha. Walaupun saya begini, saya nak berusaha sendiri. Lebih RM600,000 nilai bantuan dan agihan telah pun dilaksanakan. Allahu Akbar. Saya terasa tuan-tuan bila tengok Tok Imam, kita bagi bantuan wheelchair, kita tengok abang kita tadi, kita bagi bantuan. Ya Allah, itulah yang saya ajak tuan-tuan. Yayasan Ikhlas bukan setakat bagi benda itu. Katil untuk orang sakit pun dia orang tolong bagi bantuan. Jadi saya nak mengajaklah pada tuan-tuan. Saya ni orang sakit tuan-tuan. Bila dapat bantuan ni, terasa benar nikmatnya tuan-tuan. Jom kita bantu Yayasan Ikhlas untuk menjadikan orang-orang yang diuji dengan kesakitan ini merasai kesenangan sedikit daripada kesusahan mereka. Jadi bagi korporat-korporat, anda sangat berperanan besar untuk membantu kami. Bersama dengan kami di Yayasan Ikhlas, dalam akaun yang tertera, sila masukkan Yayasan Ikhlas. Peduli dan prihatin. Saya kini berada di pejabat Yayasan Ikhlas Cawangan Alustar di Kedah ini. Kalau dapat lihat, ini adalah bantuan-bantuan yang akan kami salurkan kepada pakcik yang sedang menunggu. Menjadi tanggungjawab Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka memerlukan ini, kerana golongan B40 ini sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kami. So saya tak nak buang masa lah. Jom ikut saya. Amin. Jom, Amin. Kita pergi hantar sumbangan ini. Boleh, ya? Nama saya Ismail Zaki bin Abdul Razak. Mengidap kencing manis lebih 20 tahun, lebih kurang. Umur pakcik 58 sekarang, tahun 65. Kerja pakcik menjajah ataupun menega lah. Mutu roda tiga pakcik ubah suai menjadikan gerai bergerak. Di mana ada orang ramai, di situlah tempat pakcik menega, mencari rezeki. Pakcik pernah berada di Mekah selama 5 tahun. Makanan di Mekah ni berkolesterol, tak sesuai untuk pakcik ikut. Dia sesuai untuk orang Arab. Dia sesuai untuk orang Arab lah. Balik pada Mekah tu, pakcik lapar ayam. Kencing tak berhenti. Bila pakcik kencing kerak apa-apa, mata pun jadi nak kelabu. Saya
jadi takut. Saya pergi jumpa doktor. Pergi-pergi jumpa doktor, cek ayat kencing apa semua. Sah. Kencing manis. Pakcik mula terima sakit kencing manis pakcik ni. Pakcik boleh terima lah. Kata aku ni, kaki tak ada, tenaga batin tak ada. Isteri aku sihat, masih muda. Saya ambil keputusan. Aku ni sakit, tak mampu lagi dah. Aku kena lepaskan dia. Masa tu anak saya 8 tahun. Anak saya, dia macam faham. Masa depan dia akan jadi susah. Mungkin dia faham. Masa depan dia akan jadi susah sikit kerana ibu dengan bapa berpisah. Macam mana dia nak hidup? Dia menangis. Saya kata saya pun tak tahu nak buat macam mana. Hari ini pakcik bersyukur, alhamdulillah, terima kasih kepada mereka-mereka yang memberi sumbangan kepada Yayasan Ikhlas untuk Yayasan lah uruskan bantuan kepada orang-orang KU macam pakcik ini. Projek bantu pesakit sihat ni saya lihat memang sangat-sangat positiflah inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Ikhlas. Kalau sasaran sumbangan tu berapa banyak tu kalau Cik Atta boleh terangkan? Okey, macam ni Lok. Bantu pesakit sihat ni program yang dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Kerja Sosial Perubatan State Hospital. Ada juga yang datang daripada individu tu direct kepada kami sendiri. Jadi sasaran kutipan kita untuk projek bantu pesakit sihat ni kita sasarkan RM5 juta. RM5 juta ringgit ni sama ada dalam bentuk sumbangan wang tunai ataupun dari segi in-kind. Maksudnya orang boleh juga, katalah kita bukan katil, jadi orang boleh sumbang katil tu dan kita akan sampaikan kepada pesakit yang memerlukan. Bantu pesakit sihat ni kita ada 4. Yang pertama, kita nak ringankan beban. Jadi ringankan beban ni maksud kita nak ringankan beban pesakit yang sangat-sangat memerlukan barang keperluan ni. Yang kedua, kita nak wujudkan sikap positif. Sikap positif ni dari segi penyumbang dan juga penerima. Orang yang menyumbang tu dia akan rasa lebih positif dengan sumbangan dia dan kita sampaikan kepada penerima sumbangan yang akan buatkan mereka lebih positif. Okay, yang ketiga ialah mewujudkan peluang. Wujudkan peluang kepada semua, peluang kepada penyumbang dan peluang kepada penerima, perintas bangsa, agama dan negara untuk menerima bantuan dan memberi sumbangan. Dan yang keempat ialah apa barang-barang keperluan kita perlukan. Antaranya katil, kerusi roda, tiup khas, pampers, susu dan sebagainya yang mana mereka ni tak mampu untuk membelinya. Harapan kami kepada penyumbang-penyumbang, kita nampak macam sumbangan kita itu kecil. Tapi sebenarnya, walaupun sedikit, bila kita kumpul banyak-banyak, dia akan memberi satu nilai yang sangat sangat berharga kepada penerima. Okay, bantuan yang kita sampaikan ni merentasi usia daripada kecil sampai ke besar, juga merentasi kaum Melayu, Cina, India dan mana-mana bangsa yang memerlukan. Jadi kita sangat hargailah sumbangan dan juga pemberian orang ramai. Sasaran 5 juta mungkin nampak mustahil, tetapi dengan sumbangan anda pasti akan terlaksana. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 274, orang-orang yang mendermakan harta mereka pada waktu malam dan siang, secara sulit atau terbuka, pasti akan beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan mereka tidak akan ada rasa bimbang dan berduka cita. Sekiranya anda peduli dan prihatin, teruskan menyumbang dengan seikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.